Halo teman-teman semuanya, hari ini saya buat fondant figure lagi. Akhir-akhir ini saya sering dapat cake orderan yang kasih hiasan fondant figure ya. Dan hari ini saya buat mobil. Mobil ini sebenarnya saya agak khawatir tidak mirip banget, karena terus terang buat mobil ini susahnya di setiap sisi dimensinya itu harus sama. Tapi saya karena buatnya itu kan pakai manual, pakai tangan, jadi takutnya nanti rodanya besar kecil lah segala macam gitu. So video ini juga sekaligus langsung sampai cake decoratingnya ya, karena waktu video buat mobil-mobilan ini saya banyak skipnya, soalnya saya perlu fokus setiap detail-detail mobil ini. Jadi selain buat fondant figure mobil, saya juga ada buat hang tag terus aksesoris lainnya. Kalau teman-teman penasaran, nonton videonya sampai habis ya bentuknya gimana. Dan ini ada warna biru royal, birunya ini sangat bagus, dia pekat gitu ya. Waktu saya terima orderan kostum cake ini, saya juga wow sama desainnya, karena desain cake ini saya sebelumnya belum pernah mencoba. Dan desain ini tidak ramai banget, tapi banyak pita-pitanya kayak gini. Mungkin teman-teman udah bisa menebak modelnya macam gimana punya ya. Terus saya mulai dekor kuenya. Ini kuenya size 12 cm rasa coklat, 2 layer. Jadi cake 12 cm ini sebenarnya tidak kecil-kecil banget ya. Dia ukurannya tuh pas untuk 4, 5, sampai 6 orang makan. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, setiap layernya itu tinggi. Jadi bukan satu layer saya potong jadi ketipis-tipis lagi. Jadi ini 12 cm ini ukurannya kurang lebih tingginya 10 cm gitu ya. Terus ini kuenya saya kasih warna royal blue sama coklat. Ini atas permintaan customernya juga. Terus saya kasih tambahan fondan-fondan yang saya buat tadi. Ini setiap fondan saya tempel baru saya potong, karena biar ukurannya lebih pas gitu ya. Dan ini cara saya sendiri ya, kemungkinan setiap orang punya cara berbeda. Soalnya kadang ada yang setelah ngukur, setelah pas dipotong baru ditempelkan. Cuman saya takut nanti ukurannya tidak pas ya. Terus ini saya kasih pita warna biru dan saya kasih tambah aksesoris lainnya. Jadi fondan ini biasanya saya buat sehari sebelumnya, karena kalau buat di hari yang sama, kalau kebetulan saya ada orderan yang lain pasti tidak sempat. Jadi mohon teman-teman maklum ya, kenapa saya nggak bisa menerima cake sehari sebelumnya. Dan ini saya kasih tambahan terakhir, ada hang tag yang tulisannya Happy Birthday Dear sama fondant figure mobil yang tadi saya buat sebelumnya. Dan gimana menurut teman-teman, hasilnya bagus nggak? Terus terang saya suka juga sih, karena warna royal blue ini juga ternyata bisa cocok juga ya, warnanya sama coklat gitu. Desainnya itu simple tapi eksklusif juga ya, walaupun tidak ada goldnya, tidak banyak aksesorisnya. Cocok buat yang seleranya simple gitu ya. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton sampai di sini. Akhir-akhir ini agak sibuk, jadi memang saya agak lambat untuk upload video saya. Tapi terima kasih ya teman-teman yang masih stay di sini dan menunggu video-video terbaru saya. Dan ditunggu ya teman-teman video terbaru saya dengan tema kue yang estetik.